Kamay laptop. May sin laptop. Basta basta laptop. Mantap. Masalah mana sih? Okay, thank you. This is the remote. Halo semuanya, selamat pagi. Oke geng, sekarang kita menuju ke pelabuhan, mau naik kapal ya. Hari ini kita naik pick up dulu, oke ya kan. Foto tips terus ya. Terima kasih kakak. Oke, seperti ini penampakan kami. Oke guys. Ya. Kita mau OTP ke TPI. Mau naik kapal menuju Komodo. Pulau Komodo. Ini coba kita lihat teman-teman, Labuan Bajo. Sekarang kita di Labuan Bajo, ini salah satu tempat di Wai Kelambu ya, yang akan menjadi kelapa gadingnya Labuan Bajo seperti Jakarta. Kelapa gading Jakarta. Tanahnya masih luas dan sapi. Panas sekali guys. Matahari jaraknya sangat dekat dengan kita. Sepertinya matahari buatan Cina sudah di disiapkan. Sudah diimpor ke Labuan Bajo. Panas sekali. Tapi untungnya kita naik pick up, jadi angin sepoi-sepoi, enak lah ya. Iya, bebek. Oke. Ini kawan-kawan lagi menjaga keseimbangan. Sekarang di Super Premium. Bahkan udaranya pun sangat premium, teman-teman. 10.000. 10.000. 10.000. Udaranya ini premium ya. Palonnya harganya miliar rupiah, tidak ada mati kan. Kalau dijual di Elang mahal. Lampu. Ini juga ini pohon ini berkelok-kelok. Mahal. Dermaga TPI tempat penangan ikan sama Valeria Rahmat. Jadi ini sudah berapa kali ke sini? Kalau ke TPI-nya sering ya, tapi ini perjalanan pertama melihat Komodo. Om, yuk.
Tapi yang paling seru karena perjalanan ini kita akan tinggal bersama warga di sana, Atamodo, pasti sangat menyenangkan karena akan dapat pengalaman baru, lalu cerita-cerita juga yang local wisdom di sana yang langsung kita dapat dari sumber yang paling terpercaya. Dan Arin sudah marah-marah, kelihatan sekali ya guys. Padahal ya santai aja kali ya. Iya. Juga ya biasa, kurang tidur tuh bikin darah tinggi ya. Iya betul ya. Betul. Dia baru makan sayur aja pada habis darah tinggi. Iya, darah tinggi dia makan. Darah tinggi. Langsung habis. Iya. Oke. Ini kita punya ini. Biar mereka yang gak, coba. Pesannya mau uang. 20 ribu. Berapa bayar apanya? 20 ribu, 20 ribu. Itu. Itu saja bang, nanti kita keluar nanti ya bang. Hmm? Bayar naik, bentar lagi. Pegang dong. Bentar lagi. Ya. Berapa lama lagi kita keluar? Berapa? Lumayan. Tadi juga tiba, pakai apa? Ya. Oh. Mereka. Berarti kasih naik semua, deh. Biar mereka ini. Kita tunggu depan. Nanti kita. Tidak ada yang penting barang. Tidak. Laptop, apa saja. Laptop, balap tuh. Oh iya, jangan marah. Jadi ternyata harus tunggu lagi, tunggu air lautnya naik, gengs. Jadi kita pergi minum kopi dulu karena pagi ini belum minum kopi. Jadi ya minum kopi dulu sebelum nanti berangkat. Ini sama Om Arin. Oke, ini lihat aktivitas yang terjadi di TPI. Berapa harga es batu? 45 ribu. Oke, anamone. Ya, kenapa sama nek? Anamone. Iya, duduk sudah. Ini anamone itu tadi. Iya, duduk sudah. Saya anak ini. Ini anemone. Anemone, anak. Mantap. Ini persiapan naik haji nanti. Kapan? Kapan naik haji? Naik haji. Masih lama. Insya Allah ya. Sudah daftar. Sudah daftar? Iya. Ini berarti satu kali belanja berapa puluh kilo? Berapa ratus kilo? Ini kurang kita belanja. Iya. Hanya sayuran saja. Memang pedagang luar biasa. Ini saya punya saudari Valeria. Itu saya punya saudari juga. Kami hitam tapi saudari. Nginepnya di rumah siapa? Ana Rizal. Rizal. Di desa Pelangga. Desa apa namanya? Senggaru. Desa Senggaru. Kami di desa Senggaru. Sampiri. Restoran di samping dermaga TPI yang sepertinya megah sekali. Bayar berapa kapal? Kita pakai ini siapa?
Bajo nanti kumpulan. Pak Karim. Sampai jumpa di Pulau Komodo bersama anak-anak Natal Komodo. Ini kok bawa motor, Pak? Lekat, Pak. Susah di Pulau Komodo. Iya. Karena masyarakatnya pelaku wisata semua. Pelaku wisata. Iya. Tidak ada yang mau jadi nelayan dong. Tidak ada mau jadi nelayan. Tinggal beli saja. Iya. Itu masyarakat yang termasuk dari intervensi yang datang dari sini. Iya. Dari pemegaran yang baga orang termasuk semua. Iya. Itu makanya kita sendiri kita ada ikan. Berarti iya. Itu mewah makan ikan di Pulau Komodo. Iya. Mewah. Mewah ya. Dan mahal lagi, kalah lagi harganya 8 baju. Ikan kombong itu yang sebesar ini aja 7.000. 3 jari. Satu biji. Satu ekor. Kami di rute 10.000. Apalagi di sini sudah puluhan ribu, belasan ribu. Iya. Per kilonya sini yang lokalnya 35 mungkin. Iya. Yang supernya itu sampai 60-70. Kombong nih? Iya. Memang kak harus diganti es tuh, ikan iya. Ikan sombong. Kakak siapa kak, kak Devi? Lumayan. Lumayan kak? Oh, Vidya. Kakak Vidya, kakak Titi. Halo. Mama Vidya. Iya. Temannya Vidya. Iya, oke. Itu temannya Vidya. Mana poda? Ya. Dari Anas. Ini ada kipas. Pak Insan. Insan. Insan apa? Insan. Kalau insang tuh yang di dalam kepala ikan. Insan. Insan. Ya, pakai tekanan. Insan. Kita tajuk saja. Kalau Valencia? Siap.
Kita mau ngapain? Kita mau belajar teater hari ini. Mau kesana siap? Siap. Angkat ketek. Basah. Siap. Gotong royong. Ada itu kambing. Kenapa? Gotong royong. Ini kah situasi acaranya, kegiatannya kita belum mulai sama sekali tuh. Nanti kita akan berkenalan dengan adik-adik di lingkar belajar atau modul. Mungkin setelah agenda-agendanya mulai jalan, latihan tarian. Berapa anak di sini? Iya. Lelah ya ibu-ibu. Mau ngarep kebab, Pak. Hah? Kebab. Kebab. Ini. Kurang apa sih? Enggak. Baru bangun atau bangun baru? Baru bangun. Adik, tolong. Adik. Es krim. Oh, mau terus apa? Hah? Semua? Ya, 5.000 dah. Dua buah. Kebab. Apa ini kebab? Ya. Kebab itu dari mana? Dari Turki. Bukan. Kebab anak-anak ini. Oh, berarti kan bapak tidak boleh. Boleh juga kalau boleh bapak kalau mau. Tapi kita jualnya sesuai dengan porsi buah anak-anak. Kita restorasi pulau Komodo. Semua. Ini ada dua. Di pulau Komodo ini, tadi kami sudah banyak apa bincang-bincang ya, dengan teman-teman yang sudah lebih duluan. Dan tadi sempat bercerita. Itu sangat berkesan buat kami. Takbir. Allahu Akbar.
Jangan macam-macam. Ini berpartisi sapi. Berpartisi kambing.